masuk ke dalam dulu guys. Kita cari tempat duduk dan beristirahat. Sekarang kita sudah menemukan saung yang cukup untuk berempat. Di sini tempatnya. Sambil menunggu pesanan makanan, kita foto-foto dulu sambil melihat pemandangan yang indah di depan kita. Ada sawah-sawah dan pohon-pohon kelapa. Saatnya kita makan dulu ya guys. Setelah makan, kita berjalan-jalan melihat-lihat di sekitar saung-saung ini. Di sini juga ada tempat berwudu dan musola untuk kita sholat. Nah, kalau yang ini adalah saung-saung yang berukuran besar. Jika kita ke sini bersama keluarga besar, kita bisa duduk di saung yang ini. Di saung dolet ini, tempatnya luas, jumlah saung-saungnya pun ada banyak, ukurannya pun bervariasi. Di sini juga ada handbot untuk anak-anak, kita juga bisa makan di tempat ini sambil melihat anak-anak kita bermain. Harganya kita cukup membayar 15.000 saja untuk bisa bermain handbot. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.